Jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Penyanyi bersuara Luna Ibnu Riza, 62, kini kehilangan mata pencarian kerana tidak mampu lagi menyanyi sejak disahkan menghidap kanser limfoma tahap 4. Menurut pelantun lagu Mimpi Yang Tak Sudah itu, beliau baru sahaja melakukan sesi kemoterapi kali kelima 2 hari lepas dan dijadualkan untuk melakukan 3 lagi sesi kemoterapi pada masa hadapan. Disebabkan penyakit yang dialami, saya tidak dapat bekerja dan menyara keluarga. Saya juga rasa tertekan kerana tidak dapat menjalankan tanggungjawab sebagai ketua keluarga, isteri pula tidak bekerja dan anak masih bersekolah. Sudah hampir 7 bulan saya tidak bekerja, selama ini jugalah saya telah menggunakan hampir kesemua duit simpanan yang ada untuk meneruskan kehidupan. Sekarang saya sudah buang rasa malu untuk menerima bantuan, malah saya terima semuanya dengan tangan terbuka. Sebelum ini, kehidupan agak selesa kerana saya selalu ada buat persembahan, tetapi kini saya tidak boleh lagi menyanyi kerana suara saya rosak. Apabila suara tak ada, semua persembahan tak boleh jalan, kata Ibnu ketika ditemui pemberita dalam majlis Mata Kasih bersama Ibnu Riza. Apabila ditanya tentang bantuan yang pernah diterima, Ibnu mengakui banyak menerima bantuan yang berbentuk one-off. Mengulas tentang penyakit yang dihidapi, Ibnu akui perlu kuatkan semangat untuk terus melawan kanser. Kanser darah limfoma ini bahaya dan tak sama seperti kanser yang lain. Kalau kanser lain, kita boleh potong dan buang bahagian yang dijangkiti. Tapi, kanser darah merebak ke seluruh badan. Kanser ini tidak ada ubatnya, ubatnya semangat kita. Selepas tamat sesi kemoterapi, mungkin saya akan sembuh seperti sedia kala. Kanser bukanlah satu hukuman mati. Kepada penghidap kanser, kita kena kuat semangat. Dengan semangat itulah kita akan pulih, katanya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.